Kita lihat tangannya dia deh. Ya sih tangannya kenapa dia mau kayak lagi kejam dia tangan dia atau saya ngelihat ini dia dikendalikan oleh makhluk halus. Darah nikmat sini. Darah nikmat. Darah nikmat. Di sini ada yang datang bulan. Ada yang lagi halangan. Keluar, 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 keluar. Darah nikmat. Keluar. Kalau lagi ada halangan, keluar. Saya minta kamu jauhi partisipan saya. Dia mau apa sih, Roy? Jauhin partisipan saya. Sebenarnya partisipan saya orang baik. Dan kamu orang jahat. Keluarkan. Keluar. Keluar. Keluar! Keluar. Muntah deh, enggak dia mau muntah deh kayaknya. Harus dikeluar lagi cacingnya dong. Pak Gendeng. Pak Gendeng. Pak Gendeng, saya Rekio sih. Sudah kembali. Maaf bahasanya. Ada kejadian yang cukup tidak menyenangkan di sini. Pak Gendeng, udah balik lagi. Tadi sebenarnya bukan dia, Roy. Yang makan itu sebenarnya bukan dia. Iya, bukan. Setengah-setengah. Udah setengah-setengah ada dia, tapi ada yang ngendaliin. Iya. Yang tadi makhluk itu, yang iya. Masuk ke dalam badan dia. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya Pak Gendeng punya jiwa hati yang baik juga. Cuma dikuasai sama makhluk gaib yang gak jelas itu. Yang suka makan cacing. Dan itu pengaruhnya buruk banget. Masih ada. Dan saya rasa Pak Gendeng udah semuanya buang peralatan-peralatan jimat-jimat yang bisa membawa dendam. Gitu ya. Sekarang kamu hidup baru aja. Dan semuanya berakhir damai. Dan hilangkan dendam dengan mertua dan segala macam atau orang-orang yang pernah membenci kamu sebelumnya, Pak Gendeng. Saya yakin sekali, Pak Gendeng, setiap orang kita kan punya hati baik ya, setiap orang. Betul, kan? Betul. Tidak, iya, tidak ada kata terlambat, betul, bukan? Betul, betul. Ada yang mau disampaikan, Livi? Ini tadi aku... nggak tahu maksudnya dengan Kak Roy si Ram itu apakah ini udah pergi? Pergi. Jadi bisa mengembalikan apa kayak merestart lagi? Iya, restart jadi lagi Pak Gendeng. Tapi bisa balik lagi makhluk itu? Bisa balik lagi kalau seandainya Pak Gendeng lagi marah besar, lagi dendam. Oh, di mana kekecewaan itu ada, di situ dia datang. Betul gitu ya? Betul sekali. Ketika saya dendam, marah, biasanya kena hinaan kepada keluarga saya. Iya. Dendam lagi. Berarti akan ada balik lagi. Saya tidak menjamin ini keluar bersih. Tapi saya lihat yang Pak Gendeng yang sekarang sama Pak Gendeng yang pertama itu beda banget. Dari matanya. Dari matanya udah beda banget. Dari mata benar-benar. Dari matanya beda banget. Dan Pak Gendeng tuh punya jiwa yang baik sebenarnya. Kalau tadi matanya tuh sedikit kayak meremehkan ya? Iya, sedikit agak. Dendam sih ya. Dendam ya, bukan meremehkan ya. Dendam ya. Mata marah-marah ya. Kalau sekarang terlihat mata orang yang pengen balik ke dunia yang normal, pengen balik ke dunia yang normal, bener-bener normal gitu. Gak ada
nggak ada yang serem-serem. Sebenarnya sih memaafkan akan membuat keadaan lebih baik ya, Pak Gendeng sebenarnya. Iya. Gitu. Itu dibuang aja. Iya, baik. Seandainya Pak Gendengnya udah nggak ada rasa marah atau maafin orang, saya rasa bisa kembali lagi ke Pak Gendeng, nggak dipengaruhin iya. orang lain lagi. Tadi berarti, tuh dia kayak dipengaruhi orang gitu. Berarti dia sebenarnya kan harus berdamai sama diri sendiri. Iya, kan? Berdamai dengan diri sendiri. Memaafkan orang-orang lain itu ya? Iya. Pak Gendeng udah memaafkan orang yang bikin Pak Gendeng kecewa? Sudah, bahkan baru bulan inilah, awal bulan. Ketika saya bertemu dengan teman saya yang memang agamanya baik, saya seperti ditunjukkan Allah untuk ke jalan yang benar. Jadi mempergunakan apa yang saya gunakan untuk hal yang positif, mengobati dan yang lainnya. Iya, kalau memang ada kemampuan itu bantuin orang jauh lebih baik ya. Iya betul. Daripada membunuh, nyantet, melumpuhkan orang gitu kan sayang. Gitu. Nanti kalau misalnya udah kamu punya kemampuan seperti ini, tapi digunakan secara positif, pelan-pelan kehidupan ekonomi, kehidupan apa semua akan jadi baik. Pasti. Tanam baik, tumbuh baik. Amin. Ya. Amin. Ya. Jadi seperti yang Roy bilang tadi, jangan lupa untuk terus menjaga hati, jangan sampai emosi, karena saat emosi itulah makhluk-makhluk itu akan balik lagi. Iya. Dan akhirnya malah tergoda untuk berbuat salah lagi. Gitu. Iya. Ya. Pak Gendeng, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terakhir ada lagi mau disampaikan, Roy? Tidak ada. Livi? Enggak ada. Aku doain Pak Gendeng bisa sukses di jalan amin. Allah. Amin ya Allah. Ya, gitu aja. Tetap kuat imannya. Amin. Terima kasih ya. Amin. Pak Gendeng. Pak Gendeng punya kemampuan, punya kelebihan. Jangan pernah berhenti untuk menggunakannya buat kebaikan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Untuk semua. Pasti. Semoga terima kasih Pak Gendeng. Anda pun meninggalkan studi Pak Gendeng. Jalan pintas akan selalu menggoda siapa saja yang tak mampu menghadapi tantangan. Jadilah jiwa yang tangguh dalam setiap rintangan. Karena hidup tak selalu sesuai dengan apa yang Anda inginkan.